Seorang lansia warga desa Kenteng Sari, Kecamatan Candiroto, Kabupaten Temanggung, ditemukan meninggal tertimbun pupuk. Penemuan jasad tersebut berawal saat warga mencium bau busuk di dalam kandang. Setelah dicek, warga mendapati jenazah korban. Sebelumnya korban dilaporkan hilang selama 4 hari oleh sejumlah warga. Memang saya sudah cari sejak kemarin. Saya tetangga, nggak lihat, saya cari mulai dari kemarin. Saya lewat bau itu loh, bau. Bangke. Berarti kondisinya itu di dalam tanah ya Pak? Atau apa tertutup? Ya, kondisinya di lantai ketutupan lumi. Oh gitu. Belum diketahui secara pasti penyebab meninggalnya korban. Jenazah selanjutnya dibawa ke RSUD Temanggung untuk diotopsi. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Agung Bayu Aji, Kompas TV, Temanggung, Jawa Tengah.